Oke, tutorial kali ini saya akan membahas cara meng-load SLM di setiap project-project kalian. Seperti contohnya saya punya 42 project. Yang pertama kalian akan lakukan tasok lebih dahulu, diusahakan dalam 1-2 folder. Ini saya desktop, sedangkan akan menu misalkan, kemudian ini saya ini adalah project 1, selanjutnya menjadi project 2, kemudian satu lagi adalah 3, project 3. Oke. Setelah selesai di setiap dari projectnya, kalian harus publish di tempat file di setting menentukan L, SWF, S, Project SWF, T, kemudian P, lalu ini dalam 1-2 folder. Kontrol enter gitu. Fokusnya baru di 3. Ini tampilan awal. Di mana setiap objek mempunyai ada objek dan ada objek teks dan ada objek dari tombol. Ke proyek pertama yang kalian harus lakukan adalah pilih proyek 1, ya, misalkan ketik script on blog kemudian proyek 2 ini tombol ini berfungsi untuk meload ulang kemudian dari awal dan jalan hanya biasanya kalian mungkin kemudian
Siap. Terus mengatur beberapa kondisi itu angka waktu kita publis dengan bahan pembahasan. Dari posisi misalkan disini belajar selesai sebelumnya kita klik project 1 kelihatan itu kembali ke menu project 2 kemudian itu juga kembali ke menu. Inilah tutorial cara membuat tombol menjadi interaktif di setiap project yang kalian kerjakan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan tutorialnya berguna.